Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau infoin mengenai komisi Shopee Affiliate, yaitu updatean atau notif dari Shopee Affiliate. Aku dapat notif yaitu tentang komisi ekstra teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa atau apa sih komisi ekstra itu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Buat teman-teman yang belum tahu, di Shopee itu sekarang udah ada komisi ekstra. Jadi ini adalah kayak apa ya, kayak bukan fitur sih, kayak semacam golongan atau sub baru produk-produk yang tergolong komisi ekstra gitu. Jadi ada komisi ekstra tuh, komisi yang baru muncul gitu akhir-akhir ini. Kita klik aja. Nah, mungkin buat teman-teman yang enggak dapat notif, ini aku bakalan share secara detail ya supaya kalian bisa lebih ngerti. Dan ternyata komisi ekstra tuh komisinya lebih gede gitu daripada komisi-komisi atau daripada share link produk-produk yang biasa. Nah, buat teman-teman ini komisi ekstra itu bisa dapat komisi 3 kali tambahan, berarti komisinya lebih double ya gak sih? Kalian bisa banget pilihin produk-produk komisi ekstra. Nanti aku bakalan kasih tahu caranya. Aku bakalan infoin dulu mengenai bonus-bonus tambahan komisi ekstra nih. Jadi dari tanggal 20 sampai 31 Juli kita bisa dapat bonus sampai dengan 300.000. Caranya gimana? Kita bisa bagikan link produk yang bertanda komisi ekstra. Jadi nanti aku bakalan kasih tahu tandanya ada di mana dan caranya seperti apa. Oke, next, apa sih komisi ekstra? Jadi komisi ekstra itu adalah komisi yang perbandingan komisinya itu lebih gede daripada komisi produk biasa gitu. Jadi kayak gini contohnya, ini adalah contoh untuk produk biasa dan contoh untuk produk komisi ekstra. Komisi ekstra dapat berapa sih satu produknya? Kalian dapat 15% teman-teman untuk setiap produk, karena memang keterangan komisi ekstra itu kalian dapat 15%. Nah, misal nih, harga produk biasa kalian misal dapat 10%. Berarti dapat 10.000 ya, misalnya dari harga barang 100.000 ya. Nah, kemudian kalian di sini ada keterangan contoh harga jual barangnya itu Rp 200.000, tapi kalau misalkan dihitung 10%-nya memang 20.000. Tapi teman-teman, karena maksimal komisi yang bisa kita dapat dari Shopee itu kan cuma 10.000 ya. Walaupun harga barangnya misal 300.000, 400.000, maksimal kita dapat 10.000 kalau dari Shopee Affiliate. Berarti dong total komisinya itu 10.000 ya yang kita dapat kalau kita nge-share produk biasa. Tapi kalau kalian nih, di sini ada keterangan jual produk komisi ekstra, itu dapat komisinya kan 15%. Jadi 15%-nya dari 200.000 adalah 30.000, teman-teman. Ditambah penjualan komisi biasa itu kan dapat 10% untuk pengguna baru. Ingat ya, catatannya 10% kan pembelian untuk pengguna baru. Tapi kalau yang belinya pengguna lama itu hitungannya beda lagi. Nah, jadi total komisi yang kalian dapat adalah 40.000, karena komisi ekstra 30.000 ditambah komisi tetap yang kalian dapat adalah 10.000. Nah, kayak gitu. Jadi kalian udah dapat komisinya double, gede banget, 40.000. Lumayan dong, ini cara buat naikin komisi kalian gitu ya kan. Nah, next, gimana nih cara ngedapetin komisi ekstranya? Caranya mudah banget, nge-share linknya seperti biasa teman-teman. Cuman bedanya kalau komisi ekstra itu subnya ada di program Shopee Affiliate Program. Jadi ada di dalamnya. Jadi kayak kalau misalkan kalian nge-share produk di beranda biasa, itu nggak ketahuan itu komisi ekstra apa bukan gitu. Jadi kalian harus masuk dulu ke Shopee Affiliate Program gitu. Nah, kalau salin tautannya itu salin tautan kayak biasa. Kayak kita nge-share tautan biasa seperti produk yang kita share biasa, teman-teman. Nah, contoh nih di sini juga ada nih. Ini adalah
produk komisi ekstra. Kalian bisa share di sini juga. Tapi kalian juga bisa share langsung. Nih kita dapetin komisi ekstra. Nih ini adalah komisi ekstra teman-teman. Mau komisi dari mall atau mau komisi dari star seller. Ini kalian bisa coba sendiri kalau misalkan mau lihat dari tokonya komisi-komisinya. Tapi Kak pengen lihat langsung dong misalkan dari fitur Shopee Affiliate Program. Boleh, kita back dulu. Kemudian sorry nih, kita masuk ke Shopee Affiliate Program, masuk ke saya, scroll seperti biasa, masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini ada pilihannya komisi tertinggi, komisi ekstra, terlaris, stationery dan books dan baby and kids fashion dan lain-lain. Kalian bisa pilih aja kotak yang komisi ekstra. Munculnya seperti ini, banyak banget ya produk-produk sekarang yang sudah masuk komisi ekstra teman-teman. Karena memang komisi ekstra sekarang lagi gencar dipilihin. Nah komisi ekstra gak main-main juga nih, produknya udah banyak terjual. Contoh Hana Bag aja terjualnya 1,8 ribu. Ini juga ada Aula Alula Shirt 69 ribuan yang terjual 2,8 ribu. Jadi aku infoin yang masuk komisi ekstra itu juga sama ya. Kayak penjualannya tuh udah best seller gitu. Udah banyak-banyak produk, udah banyak banget gitu produk yang terjual di komisi ekstra teman-teman. Nih cara share linknya seperti apa Kak gitu ya kan. Kalian klik aja produknya, kemudian bagikan dan dapatkan komisi. Terus kalau udah muncul seperti ini, kalian tinggal klik aja salin link. Nah salin link, linknya udah disalin. Misal kalian mau promosiin produk ini, kemudian kalian gak punya fotonya kan, kamu masuk aja nih ke informasi produk dan kemudian bisa di download aja gambarnya kayak gini. Simpan ke handphone, back aja. Misal mau share-nya di Instagram, kalian tinggal masuk aja ke Instagram, kemudian posting aja di cerita. Sorry, back dulu ya. Kalian posting aja di cerita, masukin fotonya, masuk ke kotak ini, kita masukin tautannya, tempel, selesai deh. Nah seperti ini ya, kalau kalian mau nge-share produk di Instagram. Sudah, kita coba cross check untuk linknya, kunjungi tautan. Yap, ini dia produk yang tadi aku salin tautannya. Ini adalah Kiki Set. Nah, ini adalah produk yang tadi aku share. Berarti udah bener ya. Ini adalah produk-produk yang tadi aku share yang termasuk komisi ekstra. Nah seperti itu ya buat teman-teman yang pengen dapat komisi ekstra. Kalian bisa nge-share produknya sekarang juga supaya komisi kalian bisa naik terus teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.